Oke, selamat jumpa dengan saya. Kali ini saya akan membuat amplifier mini dari TDA 2882M. Berkekuatan 6 volt. Dan ini skemanya, teman. Skemanya memakai IC TDA 2882M. Nah, ini nomor satunya di sebelah sini, teman. Di sebelah sini, jadi ini posisi konstruksinya PCB komponen dari bawah ini, teman. Nah, ini untuk nomor satunya ada legoan. Nah, ini, teman. Nah, ini ada lubang itu. Nah, ini nomor satunya di sebelah sini. Nah, ini kita pasangkan begini dari bawah. Nah, ini skemanya dan komponennya bisa dicatat di situ, teman. Kemudian untuk membuat polanya kita mempunyai PCB polos, teman. Persiapkan PCB polos. Kemudian karter dan pulpen untuk menggambar skemanya. Nah, ini sudah saya gambar dan sudah saya karterin nih seperti ini. Nah, ini nanti ketahuan di sini bentuk ini IC-nya, ini plus. Nah, ini kaki-kakinya. Jadi kalau ini plus berarti ada nomor 1 di sini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kemudian ke sini, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Oke, kita rakit IC-nya. Kalau sekarang sudah saya rubah posisinya komponen dari atas, teman. Nah, begini. Jadi nomor satunya yang tadi di sebelah sini, ini kita ke sini. Nah, begini, teman. Oke, dan kita solder-solderkan. Oke, teman, IC pun sudah saya solderkan di posisinya. Nah, seperti ini, teman. Sudah mulai kita pasang di inputnya, teman. Ini di inputnya. Oke, teman, di sini R-nya nggak tak pasang, langsung tak kasih kapasitor. Ini untuk penyetabil, ini untuk output loudspeaker. Ini inputnya yang dikoppel dengan kapasitor. Kita pasangkan. Oke, sudah terpasangkan dan kita pasangkan perkabelannya. Ini kita pasangkan dengan tegangan 5 volt. Nah. Oke, sudah terpasangkan, teman. Kita getarkan inputnya di sini. Sudah hidup, teman, nih. Oke, teman, tak kasih input, teman, di sini. Tak kasih input dari HP. Nah, ini tak kasih input di sini. Dan kita buka potensiometernya, teman. Di sini. Nah, sudah hidup, teman. Oke, sudah berhasil membuat ampli mini dan stereo. Terima kasih Anda sudah mengikuti video saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dari kami, Kausiju, terima kasih.